dunia dipenuhi peperangan. Di penghujung Timur Tengah, sahabatku Ali sedang menangis tersendung. Di Myanmar sana, sahabatku Ahmad bersusah payah untuk bertahan hidup. Dunia kini sedang terbakar, sempit karena keserakahan manusia, sesat karena nafsu kemodernan. Ibu, di mana Islam? Di mana para khalifatullah? Ibu, aku melihat dunia Islam tengah terpecah belah menjadi banyak golongan, dan antar golongan itu saling berperang satu sama lain. Semua dihinggapi penyakit merasa paling benar, paling besar, paling kuat, merasa satu-satunya, padahal hanya salah satunya. Tapi tiba-tiba hayalanku buyar saat aku mendengar lantunan Quran. Aku mencari-cari asal suara itu. Ternyata lantunan itu berasal dari pesantren. Ibu, aku yakin dengan nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren, suatu hari nanti masa depan umat akan cerah. Suatu masa nanti kita akan berjaya. Dengan kesederhanaan, keanggunan, dan kebersahajaan ajarannya, nafas kami akan tumbuh dalam naungan kesederhanaan dan keikhlasan. Ibu, masjid, gedung-gedung, kiai dan santri adalah komponen keserasian tak terbantahkan. Di dalamnya akan lahir kadar-kadar umat yang akan memperjuangkan nilai-nilai Islam sekarang dan untuk selamanya. Yeah.
kita berangkat. Ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia. Mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri. Hari santri, bukti cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari mulai NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada